Hai semuanya, buat yang mau makan siang, buat yang mau makan malam, buat yang mau nongkrong, bisa langsung datang ke Dahulu Cafe. Hari ini Dahulu Cafe ada live musiknya juga. Pokoknya nongkrong paling enak, makanan paling enak. Ada pemberitaan yang menyebutkan Ayu Ting Ting putus bersama Adit sang pacar, namun kini Ayu Ting Ting membantahnya, menyebutkan dirinya masih berpacaran dengan Adit. Bahkan, Ayu Ting Ting memposting kebersamaannya bersama Adit. Tak menyembunyikan lagi Adit, Ayu Ting Ting kini publikasikan sang pacar Aditya Yusman. Bukan tanpa alasan adanya isu putus Ayu Ting Ting dengan Adit. Sang sahabat dari Ayu Ting Ting sendiri, Ivan Gunawan, di acara live menyebutkan dirinya sudah tidak bisa melihat Ayu Ting Ting dijemput Adit lagi. Bahkan, Ayu Ting Ting terlihat murung seperti putus dengan Adit. Pemberitaan Ayu Ting Ting dengan Adit putus pun kian santer terdengar. Namun pada akhirnya Ayu Ting Ting membantahnya. Untuk pertama kalinya Ayu Ting Ting memposting foto Adit di sosial media pribadinya sambil memberikan klarifikasi. Kalau Ayu Ting Ting dengan Adit Yusman tidak putus, bahkan diberitakan akan segera menikah di awal tahun depan. Ya, sebentar lagi kita live di MNC TV. Ulang tahun MNC TV. Beruan, nonton. Ini orang muncul kalau ada maunya. Gak pernah sepupu tapi begini banget. Gue gak ngerti ceritanya. Tapi gak apa-apa karena ada Ale. Gosip pemberitaan Ayu Ting Ting putus dari Adit ini membuat sang adik Siva marah. Bahkan Siva menyebutkan yang menyebut Ayu Ting Ting dengan Adit yang putus itu adalah orang-orang sirik. Sementara Umi Kalsum sendiri tak mau menanggapi. Umi Kalsum lebih senang mendoakan Ayu Ting Ting dengan Aditya Yusman yang selalu bahagia dan segera berjodoh. Tak ketinggalan para penggemar Ayu Ting Ting yang bahagia melihat Ayu Ting Ting memposting foto bersama Adit, bahkan membantah kalau dirinya putus dengan Adit. Para penggemar Ayu Ting Ting mendoakan Ayu Ting Ting segera berjodoh dengan Adit dan selalu langgeng bersama sang pacar Adit. Sosial media Ayu Ting Ting pun dibanjiri doa para penggemar. Happy anniversary buat Ayu Ting di Sumsel. Semoga semakin solid, semakin kompak, selalu doain aku dan selalu support aku pastinya. I love you guys, cepet ketemu. Ayu Ting Ting sendiri memang pernah menikah dengan sang pacar Angie Baskoroningrat. Perpacaran cukup lama dengan Angie, namun pernikahannya dengan Angie tak berlangsung lama. Dikaruniai satu orang anak dari pernikahan bersama Angie, hubungan Ayu Ting Ting dengan Angie tak baik. Pernah diberitakan berpacaran dengan beberapa lelaki, namun buktinya memang belum ada. Kali ini Ayu Ting Ting yang move on dari masa lalunya, berpacaran dengan Aditya Yusman, duda beranak satu, juga anak pengusaha dan dirinya seorang pengusaha, lulusan luar negeri. Kali ini Adit dan Ayu Ting Ting akan segera menikah, Ayu Ting Ting minta didoakan. Mana aja sih? Ayu gimana sih kabarnya? Susah nanya kabar lagi. Kangen banget sama orang. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.